Hai, saya Durani Syarum dari Poltan.org Bahasa Malaysia. Di depan kita hari ini adalah Elantra baru yang dipanggil sebagai AD. Elantra AD 2017. Dan ini adalah kesemuanya ada 3 varian yang akan ditawarkan. Ini adalah varian 2.0, iaitu executive. Kalau anda boleh lihat, tiada body kit. Ini adalah yang paling asas sekali, dengan harga jualan RM119,899. Itu termasuk insurans, tanpa insurans RM116,388. Untuk varian 2.0 ini, anda boleh tengok lampu dia menggunakan halogen, dan di bawah ini ada lampu kabus. Dan grill ni juga adalah rekaan baru. Kemudian rim 17 inci dengan disc brake yang 1 inci lagi kecil berbanding yang turbo. Kemudian side mirror ada signal. Masih lagi mendapat sistem keyless. Rim cakra di belakang. Nah, inilah dia rupa bahagian belakang Elantra baru ini yang sudah dibuka untuk tembahan dan dilancarkan untuk pasaran Malaysia. Lebih kosong bahagian bumper ini berbanding varian turbo. Dan di ruang boot ini boleh lihat ada dia, dan terdapat tayar simpanan saiz sebenar yang juga adalah 17 inci. Okay. Ini dia Elantra 2.0 executive. Ni ada lampu belakang ni. Okey, masuk ke dalam. Kau boleh disaksikan varian 2.0 executive ini menggunakan kemasan yang tengahnya ada suede dan beserta jahitan merah. Masa merah. Ringkas saja meternya. Tuntutan kawalan autocross. Ini dia yang dimasukkan. Panel pintu juga suede. Kawalan audio. Dan juga masih lagi mendapat butang pemula enjin, sistem audio. Ringkas juga. Ini adalah untuk varian 2.0 executive ini didatangkan dengan kotak gear 6 kelajuan automatik biasa. Dapat pengecas tersebut. Baiklah. Kita pergi pula kepada varian turbo yang kali ini menggunakan warna kuning. Lihat beginilah lampu belakangnya. Boleh disaksikan juga exhaust. Aku tak boleh interpret kat bawah. Kau tanya video, boleh interpret itu ke mak? Kalau dan mau saksikan juga, sebenarnya untuk varian turbo ni suspension bawah juga adalah berlainan. Ini adalah sistem gantungan multi-link berbanding torsion beam di 2.0. Ini dia rim
17 inci juga, tapi brake disc ni lebih besar 1 inci berbanding variant 2.0. Dan untuk bahagian luarannya, lampu yang digunakan adalah projector HID ya, dengan DRL. Dan sebenarnya rekaan ini adalah sedikit berbeza berbanding variant 2.0. Ini adalah rim grill ya, dengan kemasan chrome begini. Baiklah, kita akan masuk ke bahagian dalam untuk variant 1.6 turbo ni. Elantra AD baru. Dan apa yang anda boleh saksikan, untuk enjin 1.6 turbo ni, dia digabungkan dengan transmisi 7 kelajuan DCT. Berbeza dengan variant 2.0 tadi. Dan ada kemasan carbon fiber, ala carbon fiber di sini. Ini pengawal pendingin hawa dual zone. Ada pengecas dan butang kawalan. Dan ini adalah sistem keselamatan untuk membeli amaran sekiranya ada kenderaan dari belakang. Dan titik buta, blind spot. Dan sebenarnya tempat duduk dia adalah berwarna merah dengan hitam. Dan anda boleh saksikan di belakang juga berwarna merah, dengan terdapat ISOFIX di belakangnya. Dapat ISOFIX untuk kedua-dua bahagian penumpang. Jadi itulah dia Elantra 1.6 Sport Turbo yang dijual dengan harga RM131,488. Sudah dilancarkan dan sudah berada di pusat pameran. Manakala yang itu adalah variant 2.0 executive yang dijual pada harga RM116,388. Sekian dari saya, Duanisharum, Poltan.org, Bahasa Malaysia.